Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia perempuan pujaan hati belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, mak dia siapa, ayah kita siapa? Akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah, lalu kemudian kita merasa kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah, Mas Bro.